Hai, saya Ibrahim Sani dan anda sedang menonton Personality Malaysia Memilih. Kali ini, saya di Seputih ingin menemu ramah YB Teresa Kok. Beliau telah memenangi kerusi ini sejak 1999. Tetapi, adakah kita mengenali sebenarnya siapa dia YB Teresa Kok? Ikuti saya dalam episod ini di dalam Personality Malaysia Memilih. Macam mana YB menceburi dalam bidang politik setelah sekian lama? Saya tamat pengajian khusus komunikasi ya di USM pada tahun 1990. Nah, ini 1990. komunikasi USM. Saya sebenarnya broadcasting student lah. Yang impian saya waktu itu adalah jadi broadcaster macam saudara. Jadi macam mana dari impian jadi broadcaster kepada jadi setiausaha politik pada YB Sekelimit Siang? Okey, waktu itu hanya RTM saja dah. Okey, TV3 ingat baru mula tak lama lah kan waktu itu 1990. So, tak banyak pilihan. Tak banyak TV station, tak macam sekarang ada Astro, ada Extra One, ada Bernama TV dan ada online program, TV program dan sebagainya. Dulu memang tak ada. Pilihan memang terhad. Jadi waktu itu, saya masih ingat tahun 1987 operasi lalang, penahanan ISA secara besar-besaran. Dan waktu itu saya di tahun kedua di USM. Yang sebenarnya yang insiden itu yang memang mencetuskan kemarahan saya waktu itu dan saya rasa memang tidak adil bagi kerajaan untuk tahan mereka yang tidak setuju dengan dasar dan arah kerajaan. Dan waktu itu saya masih ingat saya ada mencubur diri dalam aktiviti kempen tanda tangan untuk membebaskan tahanan ISA termasuk Lim Kee Siang, Lim Guan Eng dan sebagainya. Dan juga setiap tahun, sama ada tahun baru Cina ataupun Christmas ataupun itu hari raya, saya juga selalu buat postcard dan minta ramai orang sign, kita hantar kad raya ke atau apa ke kepada tahanan ISA waktu itu. Ini semua yang waktu saya yang lakukan semasa saya student lah, jadi student lah. Jadi pada tahun 1990 bila saya tamat pengajian pada bulan April. Yang sebenarnya tahun itu adalah tahun pilihan raya. Jadi saya bila saya balik ke Kuala Lumpur, saya kerja dekat satu syarikat syarikat yang buat seminar dan terbitkan buku. Yang bila saya bersama dengan mereka, saya memang memerhatilah apa yang berlaku dalam politik waktu itu dan saya membantu secara suka membantu Dr. Kwa Kia Song calon DAP. Dan dia seorang Chinese educationist dan human rights activist, Dr. Kwa, yang bertanding di bawah banner DAP di Petaling Jaya. Jadi saya membantu dia dalam kempen pilihan raya. Itu adalah kali pertama saya tahu tentang DAP. Dan selepas pilihan raya itu, pada bulan Oktober, November baru saya masuk DAP. Dan kerja sebagai setiausaha politik kepada Lim Kee Siang bersama semangat dengan YB Teng Chang Kim. Jadi macam mana perasaan tu? Adakah perasaan saya tak rasa takut. Sebenarnya bila saya dijemput masuk untuk ambil alih kerja setiausaha politik kepada YB Lim Kee Siang, kerana kedua-dua setiausaha politiknya sudah jadi YB, sudah jadi adun dan ahli parlimen waktu itu, saya memang bimbang saya tidak dapat memainkan peranan ini dengan berkesan. Jadi itu sebabnya saya pergi jemput YB Teng Chang Kim untuk join saya kerja dengan YB Lim Kee Siang di DAP. Sebenarnya macam ni, bila saya sebagai pelajar di universiti, memang saya tidak berapa kenal DAP tau. Yang bila saya jadi pelajar, kami selalu di waktu itu masih ada kebebasan bagi Persatuan Pelajar untuk jemput ahli politik dari pembangkang, dari macam aliran yang itu NGO Human Rights itu untuk masuk ke kampus untuk berceramah dan adanya debat
perbahasan di antara mereka. So memang ada satu macam atmosfer yang agak terbuka, dan khusus saya itu adalah komunikasi, yang mana selalu pencerah kita jemput aktivis dan mereka yang dari RTM dan sebagainya untuk datang beri mengkongsikan pandangan mereka dan sebagainya. So yang dari situ kami belajar banyak daripada mereka, tapi tak kenal, memang tak kenal DAP. Hanya bila saya keluar dari universiti, saya berada di KL, dan saya lihat yang waktu itu masyarakat Tionghoa waktu itu, NGO-NGO waktu Tionghoa waktu itu, mereka nak mereka adakan satu kempen. Kempen itu adalah sokong barisan pembangkang. YB masa tu belajar di Penang. DAP masih belum ada footing di Penang ke bagaimana? Bukan, waktu itu kami belajar, kami memang tidak campur politik. Tak macam PAS dan UMNO, memang ada orang-orang dia dalam kampus. Waktu itu tak ada lah. Gerakan CMCA juga tak ada, hanya kami dari Persatuan Bahasa Tionghoa di USM. Kami kadang-kadang ada forum ke ada apa, kami jemput mereka masuk kampus untuk berbahas ataupun berceramah lah. Saya sebenarnya adalah atas perasaan simpati tau. Kerana bila saya pergi tolong DAP di Petaling Jaya, baru saya tahu DAP ni tak ada duit, tak cukup orang, tak ada ketenaga. Bayangkan waktu itu 90, yang mana waktu itu Tengku Razaleh keluar dari UMNO, dia tubuhkan Parti Semangat 46 kan? Yeah. Dan dia bersama, partinya bersama bersama dengan DAP. Jadi kerana waktu itu saya rasa yang slogan untuk kuatkan parti pembangkang supaya ada two party system di Malaysia ini, ini adalah atas prinsip demokrasi lah. Baru saya rasa itu ada bermakna bagi saya untuk membantu, tapi bukan masuk parti. Okey, saya pada waktu itu saya rasa saya mau tolong DAP dalam satu pilihan raya ke pilihan raya yang akan datang, lepas tu saya caw. Tapi okey. So tapi YB tidak menemui kemenangan pada PRU 95. Jadi masa tu YB terus sambung belajar. Ya, betul. Jadi 1999 adalah waktu dan saat kebangkitan YB memasuki. Ya, kerana reformasi waktu tu. Sebenarnya saya yang sebelum saya dicalonkan di kawasan Parlimen Seputih, nama saya juga dibawa ke kawasan Kampala dan beberapa kawasan agak luar dari Kuala Lumpur. Tapi saya orang Kuala Lumpur. Jadi saya memang tidak begitu suka, tapi tak ada pilihan, saya pergi. Saya terpaksa pergilah. Dan waktu itu sebenarnya yang kawasan itu, parti saya ni mau calon yang lebih senior daripada saya, tapi tawaran itu ditolak oleh beliau. Itu sebab saya dapat bertanding dekat sini. Saya digambarkan sebagai seorang tokoh yang controversial, yang anti-Islam, anti-Melayu. Kalau ikut Facebook dan tak ada Facebook waktu itu, tapi dalam laman web dan sebagainya, Cyber Trooper dan juga utusan Malaysia, sehingga saya saman mereka. Kalau nak tanya saya, apakah perasaan saya sama ada sedia untuk jadi kerajaan ataupun tidak? Saya boleh kata sudah lama sedia lah sih. Sudah tengok sudah 20 tahun di Dewan Rakyat. Kalau saudara pernah ada di Dewan Rakyat, you lihat performance di parti pembangkang dan pihak kerajaan. Sesiapa ada di sana lama juga tahulah. Siapa ada kualiti, siapa tak ada, siapa ni joker, siapa ini yang suka dijadikan bahan lawak dan sebagainya. Semua tahulah. Dan saya rasa yang agenda bukan bagi saya sekarang era, bukan saya memang mahu jadi pegang jawatan di kerajaan. Saya rasa sangat sedih untuk lihat yang keadaan, kualiti perbahasan, isu yang ahli parlimen bangkitkan, dan banyak agenda yang penting diketepikan, agenda yang sebenarnya yang merosakkan perpaduan dan sebagainya, semua satu persatu itu timbul macam dalam beberapa tahun yang lepas. Undang-undang yang memang mencabuli hak asasi manusia dan yang memang tidak adil itu, satu persatu itu ditimbulkan di macam Akta Hasutan dipindah.
tambahkan lagi hukuman. Kita ada apa POTA dan ada itu anti-terrorism, semua itu walaupun ISA ini dimasukkan, tapi banyak undang-undang dipinda yang mana tahanan tanpa perbicaraan ini ditimbulkan semula. Banyak lagi lah kalau nak fake news dan sebagainya. So semua ini memang kami memang rasa sangat sedih. Dan saya sebagai ahli parlimen di Kuala Lumpur, saya lihat sekarang Kuala Lumpur ni memang dari segi perancangan kucar-kacir sangat. Yang bagi saya, saya rasa sangat sedih sebagai seorang ahli wakil rakyat Parti Pembangkang. Saya tak ada kuasa. Okey, sekarang mulai bila jadi kerajaan, mulai ada kuasa. Pagi tadi saya ada mesyuarat bersama dengan pejabat DBKL kawasan Parlimen Seputih. Ini kali kedua dalam hayat saya, saya masuk pejabat itu dan ada sesi bersama dengan semua pegawai tau. Kali kedua, boleh bayangkan. Kali pertama adalah beberapa tahun yang lepas bersama dengan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, YB Datuk Loga. Kerana isu-isu, dia buat lawatan tapak di kawasan saya, ada sidang apa bersama dengan saya dekat situ saja. Ini kali kedua. Baru saya sedar, wow, sebenarnya saya boleh anjurkan banyak program sosial bersama dengan rakyat dan sebagainya. Selama ni saya tidak dijemput. Sekarang ada kuasa. Sekarang saya baru sedar ada banyak perkara. Sebenarnya melalui pejabat DBKL sudah boleh buat. Tak perlu buat bising-bising dengan Datuk Bandar dan bawa isu ke parlimen. Jadi ini bagi saya adalah satu macam kebaikan. Lebih mudah bagi saya untuk berkhidmat. Bagi pengundi saya lah. Okey YB, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami. Sekali lagi, ini dia episod Personality Malaysia Memilih bersama YB Teresa Kok dan saya Ibrahim Sani. Sekiranya anda ingin menonton episod-episod yang berkaitan dengan ini, layari astroawani.com dan cari Personality Malaysia Memilih. Saya Ibrahim Sani, sekian untuk ini. Okey, terima kasih.